Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello guys, welcome to tutorial PLC So, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini ya Channel ini akan membagikan tutor ataupun cara pembelajaran bagaimana untuk pemrograman sebuah PLC Jadi, bagi kalian yang bergabung, silahkan cek di channel ini Kalian bisa belajar dari dasar banget sampai nanti bisa menjadi seorang programmer PLC seperti itu ya untuk channel ini akan dibawakan oleh saya Lodi Josiswanto saya memiliki beberapa pengalaman yang bisa saya share ke teman-teman ya saya pernah menjadi juara LKS Industrial Control kemudian saya pernah menjadi juara di China ya di China terus kemudian di Jepang kemudian di Rusia seperti itu itu tentang pemrograman PLC terus juga saya mempunyai pengalaman menjadi seorang juri untuk nasional kompetisi ya untuk pemrograman PLC kemudian juga sebagai expert untuk ASEAN skill kompetisi untuk industrial control, seperti itu ya. Terus, kemudian kalian juga bisa lihat di channel ini ya. Ini ada beberapa playlist di sini, saya ada upload, kemudian ada playlist LKS, rangkaian listrik, tiap portal, CX programmer versi Indonesia, ataupun English. Seperti itu, ini adalah yang akan rekan-rekan sekalian ketahui di beranda tutorial PLC. Kemudian ketika teman-teman klik video, maka di sini teman-teman bisa lihat ya ini adalah video-video yang sudah saya upload dan insya Allah akan saya terus upload seperti itu untuk sharing ke teman-teman. Terus kalau teman-teman klik playlist, di sini teman-teman bisa lebih mudah karena ini sudah saya kelompokkan ya ada folder ketika lomba kompetensi siswa atau LKS, kemudian ada folder rangkaian listrik, ada tiap portal versi Indonesia CX Programmer versi English dan CX Programmer versi Indonesia seperti itu. Terus kemudian teman-teman juga bisa klik di diskusi ya di sini kita bisa berdiskusi saling tukar pikiran seperti itu. Silakan isi di kolom diskusi ini jika ingin tanya jawab ataupun bisa langsung komen di videonya seperti itu. Oke, untuk detail channel teman-teman bisa klik di tentang ini ya. Di sini sudah saya beri keterangan jika teman-teman berminat untuk profesional job ataupun project ke saya ya bisa kirim ke email ataupun ke WhatsApp seperti itu. Oke okay, itu tentang channel tutorial PLC bagi teman-teman yang baru bergabung. Silakan belajar kita juga sama-sama belajar. Terima kasih semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.